Bang Boy akan bagi-bagi giveaway total 2.000 Robux kepada 10 orang pemenang yang beruntung. Jadi, masing-masing dapat 200 Robux ya guys. Jika kalian mau, caranya gampang banget. Cukup kalian like video ini, subscribe channel Bang Boy Gaming, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa juga untuk join grup Boy Team di Roblox dan berikan komentar menarik kalian di video ini. Pemenang akan diundi setelah channel ini mencapai 60.000 subscriber. Terima kasih semuanya. Halo guys, sekarang Bang Boy jadi polisi, tetapi bukan di kota Brookhaven guys. Bang Boy jadi polisi di kota Livetopia guys. Waduh, Bang Boy dan teman-teman Bang Boy disuruh pindah kerja di sini nih guys, karena gajinya lebih banyak dan besar. Waduh, kalian bisa lihat ya, kantor Bang Boy sangat-sangat bagus guys. Kita coba lihat di dalam, ayo kita masuk. Nah, di sini Bapak Adnan sedang menyapu guys ya. Itu ada tulisannya di mata error guys, soalnya matanya dia habis kena cairan beracun guys ya. Dan di sini ada Bapak Lepe sedang memperhatikan layar monitor komputer guys, seperti di Brookhaven ya. Dan kita lihat lagi ruangan kantor polisi Bang Boy ada apa aja nih. Waduh, di sini ada tempat untuk foto-foto narapidana guys ya. Jadi narapidana kalau mau difoto di sini nih guys. Nah, berdiri gitu kan, langsung dijepret. Nah, mantap sekali. Oke, di sini ada ruangan apa guys? Wah, di sini ada ruang kerja juga guys ya. Oke, kita coba ke sebelah sini. Di sini adalah ruang perkumpulan para polisi guys. Nah, kalau ada misi yang harus kita selesaikan, kita meetingnya di tempat ini guys. Begininya. Nah, bener kan? Nah, kita kalau meeting di sini guys. Terus di sini ada apa nih? Loh kok nggak bisa masuk? Oke, kita coba ke penjara guys. Nah, kalian bisa lihat ya, penjaranya lebih bagus dari kota Brookhaven guys. Tuh, kalian bisa lihat tuh, mantap sekali ya. Memang, ini sel untuk para narapidana yang kurang ngajar di kota ini guys. Oke, kita coba keluar. Dan di sini ada sel juga. Loh, kok ada gambar apa itu guys ya? Gambar anjing guys ya, ampun. Memangnya itu sel untuk hewan apa guys? Aduh, bodo amat deh. Kita coba di sini ada ruangan apa guys? Sepertinya ini ruangan belajar para polisi guys ya. Polisi-polisi yang mau testing-testing belajarnya di sini guys. Oke, kita coba ke ruangan sebelah guys. Di sini ada tempat, tempat testing juga sepertinya. Atau tempat BAP ya guys ya. Tempat pemeriksaan kasus-kasus yang baru masuk di kantor polisi guys. Mantap sekali. Dan di sini ada ruangan apa guys? Wow, di sini jelas ruangannya Bang Boy Gaming guys ya. Nah, Bang Boy tempatnya di sini. Karena Bang Boy itu diutus guys untuk menjadi kepala kantor polisi di sini guys. Wah, seneng banget ya. Bang Boy seperti naik pangkat gitu guys. Oke, kita coba lihat di sini guys ya. Wah, di sini ada ruangan untuk tamu-tamu yang datang. Biasa Pak Inspektur datang langsung duduk di sini guys. Oke, kembali beraktivitas seperti biasa. Mari kita perhatikan layar laptop yang ada di depan sini guys. Nah, di sini kita juga bisa mendengarkan telepon guys. Nah kan, oh teleponnya nggak ada dipegang ini. Waduh, berbahaya sekali ya. Mungkin ini teleponnya invisible guys ya. Asik sekali. Nah, berhubung kotanya ini baru dibuka guys, alias kota baru, kita mau coba patroli dulu di kota ini guys. Ayo teman-teman, ayo Bapak Lepe, ayo Bapak Adnan, mari kita berangkat keliling kota menggunakan sepeda. Waduh. Nah, ini dia sepedanya guys. Mantap kan? Oke guys, sekarang ayo kita berjalan-jalan. Ayo kita berpatroli keliling kota Livetopia. Widih, mantap banget kan? Siapa dari kalian yang suka bersepeda kalau sore hari? Tolong jawab di kolom komentar ya guys ya. Widih, kalian bisa lihat ya, di sini ada taman yang begitu bagus guys. Widih, di sini ada sekolahnya ya, sekolah mewah. Oke guys, ayo kita patroli keliling-keliling kota. Siapa tahu aja ada maling-maling yang baru berusaha mencuri, langsung kita tangkap aja guys. Nah, kita kemari di sini di pinggir pantai ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, pantainya sangat-sangat indah dan begitu mewah guys. Widih, mantap sekali ya. Ada pulau di tengah-tengah sana guys. Oke, kita kemari dulu di bagian Pertamina ini ya. Lah, ngomong-ngomong teman saya tadi kemana? Oke, ini semua guys. Oke, ayo kita berputar-putar guys. Kita lewati perumahan-perumahan di sini ya. Waduh, sepertinya kota ini masih sepi. Semoga saja nggak ada zombie kalau malam-malam di sini ya guys ya. Soalnya Bang Boy itu takut dipindahin naik pangkat tapi disuruh melawan zombie guys. Waduh, kita bisa kalah nanti kalau begitu. Nih, perumahannya ada di sini guys. Waduh, bagus banget ya. Perumahannya begitu mewah guys. Widih, mantap sekali ya. Oke, sepertinya
Kita cukup patrolinya ya, dan harus balik ke kantor polisi guys. Ayo guys, kita balik ke kantor polisi lagi. Yuhu, ayo kita masuk. Lalalala, kok sepedanya bisa masuk di sini? Ya ampun, sepedanya taruh di luar guys. Nggak boleh dibawa masuk ya. Nah, oke, sekarang waktunya kita masuk ya. Waduh, ini Bapak Lepe kenapa bawa sepeda ini, kurang ajar. Taruh di luar, jangan taruh di dalam. Nanti kamu saya suruh menyapu lagi di sini. Oh, kurang ajar. Ayo Bapak Adnan, bersihin itu lantainya. Oke guys, sekarang waktunya kita untuk beristirahat di sini guys ya. Istirahat dikit sambil memejamkan mata guys. Permisi Pak, permisi. Siapa itu? Loh, kenapa ini? Ada apa? Ini loh Pak, aku melihat ada monster di luar Pak. Ada yang terbang-terbang kayak pesawat gitu. Coba deh Bapak lihat. Ah, kamu yang benar, jangan main-main. Masa sih ada monster di kota ini? Jangan-jangan orang main drone itu. Gak mungkin Pak. Jelas-jelas aku sama kakak aku ngelihat itu kayak pesawat-pesawat atau UFO. Iya gak Kak? Iya Pak, betul. Coba Bapak lihat. Masa sih? Aku penasaran. Ayo coba kita lihat keluar. Ayo Pak. Ayo. Di sini nih Pak. Di sini. Mana? Aku lihat. Lihat di situ tuh. Mana sih? Loh. Loh. Kok bisa ada monster di kota ini? Apa Pak? Dia datang. Aku takut. Coba, ayo, coba. Sabar. Eh, jangan lu pergi. Coba kita lihat secara dekat. Kok kayaknya kok lain sih? Stop. Eh buset, ini monster asli. Ya ampun. Kabur gaming. Kabur, ada monster. Kabur. Waduh, kok bisa sih? Kabur. Kenapa bisa ada monster di sini? Lari dulu. Ayo. Gimana, Pak? Ikut aku bersembunyi dulu. Ayo cepetan. Baik. Aduh, gimana ini? Gak usah gimana-gimana, pokoknya kita lari dulu untuk bersembunyi. Waduh, sepertinya monsternya pada nembakin ya. Ayo kita sembunyi. Nah, sepertinya kita di sini bagus ini. Kayaknya aman di sini. Kita sembunyi di dalam kotak ini. Nah, di sini adalah bunker tempat persembunyian ya. Waduh, sini. Kalian by the way tinggal di mana ya? Aku tinggal di blok A situ, Pak. Hah? Di blok A? Berarti kamu tetangga aku dong. Aku baru tinggal di sini. Oh, kayaknya Bapak itu yang di seberang rumah aku ya. Oh, kamu tetangga aku ya? Iya, aku baru pindah tadi, Pak. Oh, sama, aku juga baru pindah. Terus itu gimana, Pak, robotnya? Please deh, Pak. Oke, aku punya cara. Kalau begitu, kita akan pergi ke pulau yang dekat pantai supaya kita bisa selamat. Oke, Pak, aku ikut aja. Mana orang tua aku lagi nggak di sini. Ayo, Pak, tolongin kita. Ayo, kita berangkat. Ikutin aku. Aduh, ayo. Ya. Kak, jangan jauh-jauh. Nanti kamu dimakan. Aduh, itu ada monsternya. Aduh. Oke, ayo cepetan. Ayo. Lompat. Ayo, kita pergi ke pulau sana. Lari yang kenceng. Waduh, ini berbahaya sekali ya. Oke, mereka lagi nembakin, guys. Oke, kita kemari. Ayo lari. Jangan sampai lambat ya. Ayo kita menyeberang. Ayo cepetan. Ayo. Ya ampun, robotnya datang. Oke, ayo coba kita lihat apakah mereka bisa sampai di sini. Ayo, guys, kita pantau dari sini. Mudah-mudahan mereka nggak bisa melewati air ini ya. Karena ini air laut, guys, bergaram. Ah, mereka datang. Gimana dong? Nggak usah takut. Kayaknya mereka tenggelam itu. Iya. Wah, mereka tenggelam sepertinya. Tuh kan? Tuh, tenggelam mereka. Nah. Wah, sepertinya karena mereka besi jadi mereka tenggelam itu. Yeay. Waduh. Akhirnya Pak, kita selamat juga. Iya, akhirnya monster-monster itu bisa mati dengan sendirinya ya. Iya, ya ampun, terima kasih ya Pak sudah bantu kami untuk kesini. Oh, jelas, nggak apa-apa. Itu sudah tugasku untuk menyelamatkan kalian, warga-warga Livetopia. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pulang yuk. Ayo Pak, aku mau pulang dulu ya. Aku mau telepon orang tuaku. Iya, sekarang kita berangkat. Wah, guys, hari ini aku seneng banget ya. Hari ini aku mendapat kasus yang sangat sulit. Karena kita harus melawan monster. Sementara perlengkapan persenjataan aku baru dikirimin dari kota Brookhaven, guys. Untung aja monsternya pada tenggelam tuh di air laut. Monsternya mungkin kesetrum sendiri atau lagi koslet, guys ya. Bodoh amat deh.
Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah-salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe channel Bang Boy Gaming dan bell 90. Nanti linknya Bang Boy taruh di deskripsi. Oke, jika ada salah-salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.